Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau membuat fermentasi pakan ternak ya, untuk ayam, untuk bebek, pokoknya untuk ternak kita. Kebetulan saya ini ada sisa bekatul atau dedak padi yang sisa dari pembuatan jamur jakaba untuk tanaman saya, karena saya hanya mengambil airnya atau sari dari dedak bekatul ini yang saya peras. Kemudian sisanya daripada ini dikasih pakan juga nampaknya lumayan banyak, jadi saya ada rencana untuk memfermentasikan agar bisa tahan lama, setidaknya 3-4 hari bisa dikonsumsi oleh pakan ternak kita. Fermentasi yang saya buat melibatkan terutama ini bahan utamanya dedak bekatul, dedak halus yang udah di kondisinya basah ini ya, agak sedikit basah karena sudah melewati proses tadi, masih basah. Kemudian ini juga saya ada sedikit tambahan, saya menggunakan dekomposernya menggunakan mol nasi basi yang saya buat sendiri, ada juga videonya di video saya, silahkan di deskripsi dilihat, ada linknya, silahkan dicoba cara pembuatan mol nasi basi untuk pupuk tanaman. Kemudian makanan bakterinya saya menggunakan cairan gula, larutan gula. Saya ambil sekitar 5 atau 6 sendok. Kemudian kebetulan juga saya ada itu apa? Susu. Sebenarnya bagusnya sih susu putih, tapi ya saya ada susunya, susu coklat, sudah saya gunakan susu coklat aja. Susu coklatnya saja saya gunakan, saya campur dengan larutan gula. Kemudian saya beri tambahan sedikit ini. Ini namanya terasi. Aromanya mantap sih. Tapi sangat bau, ini sangat bagus untuk fermentasi pakan ternak karena ada menciptakan cita rasa tersendiri. Ini juga sumber bakteri yang bagus juga. Saya akan mencampurkannya di sini dengan larutan air gula. Jadi saya akan letakkan sini dulu, nanti saya campur lagi. Ini saya masukkan sini, kemudian akan saya aduk. Kemudian saya menggunakan air kurang lebih 1 liter air sumur yang saya gunakan. Setelah dirasa rata, terakhir ini kita masukkan mol nasi basi. Untuk takaran komposisinya sebenarnya karena ini bersifat organik ya, jadi tidak terlalu bermasalah misalnya kita berlebihan dalam memberikannya, karena unsur nabatinya tidak akan mengganggu, seperti tidak akan apa istilahnya, tidak akan berbahaya, tidak seperti pupuk kimia, tidak seperti bahan kimia maksud saya. Nah, saya beri sekitar ini satu botol 330 ml. Kalau saya beri setengah berarti sekitar 150 ml ya, 165-an lah, 160 ml-an. Sambil diaduk-aduk ya. Sambil diaduk-aduk. Sisanya akan kita tuangkan saja langsung. Setelah semuanya tampak rata, kita tutup dengan plastik. Kita tutup dengan karat. Setelah ini kita simpan, lalu kemudian 3 hari kemudian kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Kalau sekiranya sudah keluar aroma tape atau aroma sedap khas fermentasi, tandanya praktek kita, uji coba kita ini berhasil. Sampai jumpa di 3 hari lagi. Oke, ini sudah 3 hari kita simpan. Sekarang kita lihat apakah fermentasinya berhasil. Kita coba lihat.
Tara. Oh. Aromanya sudah seperti tape ya. Aroma khas fermentasi. Kemungkinan besar ini berhasil. Langsung kita berikan ke ternak saja. Kita jadikan pakan ternak. Kita kasihkan ke ayam, apakah dia mau makan? Aromanya sangat seperti tape lah pokoknya. Mantap. Yuk, langsung saja kita kasihkan ke ternak ayam. Oke, langsung kita kasih ke ayam ya. Mau tidak? Oh, kalau ayam kecil tidak suka. Kalau yang jago, lahap dia. Lapar aja orang apa nih bilang dino berapa lah nih ini dino. Telair apa? Oh. Makan bro.